menginjak usia ke-23 tahun, tampaknya putra dari Anang Hermansyah dan Asanti ini mulai beranjak dewasa. Bagaimana tidak? Di usia yang terbilang matang ini, Azriel telah hidup bak pria mandiri di derasnya perputaran hidup para pengusaha muda. Pada hari kemarin, secara resmi, Azriel mengumumkan dirinya telah merambah ke dunia bisnis dengan melakukan launching pertama dari bisnis yang bergerak di bidang olahraga, yakni tempat fitness. Didampingi oleh sang ayah, tampak wajah bahagia Azriel terpancarkan. Dan impiannya sejak lama terkubur bak peti harta karun, kini sudah dapat diwujudkan. Alhamdulillah hari ini Azriel udah mulai bisnisnya. Ini memang cita-cita dia. Dia ingin melakukan bisnis yang dia suka, dan ini adalah bang yang Azriel suka. Jadi memang gak ujung-ujung, ini udah lama semenjak pandemi kita di Bali. Udah dewasa banget diberani bisnis, itu berarti dia siap bertanggung jawab, dia siap menjalani hidupnya, dia siap mandiri, dia siap melangkah dan menentukan jalan hidupnya. Berbicara soal bisnis dan tanggung jawab, benarkah hal ini berkesinambungan dengan masa depan Azriel dengan sang kekasih Sarah Menzel yang telah bersanding dengannya sejak 2020 silam? Lantas, benarkah Anang Hermansyah sangat kekeh untuk menyuruh Azriel menikah di usianya yang masih muda? Belajar kan bocor, bocor, kalau muda, bocor. Anak muda itu jangan banyak gengs, lanjutin aja ya. Ini ya udah waktunya dia untuk mulai mandiri, udah menikah. Kapan? Jangan nikah dia, bukan gua. Belum ada. Bisnis dulu sukses pasti nikah nanti. Jika berkaca pada Aurel Hermansyah, pernikahannya dengan Atta Halilintar terjadi di saat Aurel berusia 22 tahun dan melahirkan anak pertama di usianya yang ke-23 tahun. Kehidupan Aurel tentu lebih bahagia dengan keluarga kecilnya sekarang. Bisa jadi, dari sanalah dorongan kuat muncul di diri Anang untuk Azriel segera menikah muda. Tak hanya kerap memamerkan momen-momen mesra mereka bersama di setiap acara keluarga maupun liburan di luar negeri, Azriel dan Sarah pun telah diberikan ujangan dari sang ayah untuk segera menikah sejak 2 tahun yang lalu. Belum udah mulai 2 tahun lalu udah suruh nikah. Kalau dari dulu suruh nikah belum. Ya enggak, dia laki-laki kan terserah dia mau nikah kapan. Tapi dengan dia melakukan bisnis itu berarti dia menata. Dia tidak sembrono dalam hidupnya, itu yang menarik. Makanya waktu aku tawarin begitu dia bilang, enggak, aku kerja dulu. Aku harus bisa menghidupi keluarga aku. Sudah 3 tahun mereka jalani kisah manis bercampur asam dari hubungan asmara ini. Dan tentu, ikatan batin antara keluarga pun sudah semakin dekat. Bahkan seorang Anang Hermansyah dengan berbangga diri menyebutkan calon menantunya itu adalah perempuan idaman. Senang nikah dia, namanya gue ya. Tapi sebagai seorang ayah melihat sosok Sarah untuk calon mantu. Sarah keren, anaknya baik, dia sayang sama keluarga, dia sayang sama Azriel. Berarti termasuk udah mantu idaman gak sama teman-teman? Oh, idaman apa? Ya, kita lihat Sarah yang baik namanya Kembang Kau. Enak banget. Buahnya makin. Enak banget, parah. Parah. Kamu kasih sambelnya. Asal enak. Enak ya. Gurih. Never let them get you down. The ones who can't imagine who you. Ikatan pasangan yang satu ini pun turut mempererat tali kekeluargaan The Hermansyah. Tampil apa adanya dengan kecantikan yang natural, sontak hal inilah yang membuat Azriel jatuh hati kepadanya. Tak hanya itu, keduanya pun bahkan ingin fokus untuk melanjutkan pendidikan lebih dulu ketimbang langsung menikah. Mengambil program magister di luar negeri, akan ke depannya Azriel dan Sarah menjalani hubungan LDR. Jadi ya, kan nanti tahun depan masih harus ke luar negeri, saya juga, jadi harus pendidikan dulu utama, baru nanti omongan nikah. Bahkan udah nata begitu kan keren. Pendidikannya apa nih? S2. Iya. Ini nanti menjelang bisnis juga. Belum tahu, nanti izin lo sama bunda. Dua, satu. Aku. Lah, aku. Udah punya Sarah, kamu udah. Hidup dong. Coba baik. Oh, senang gak kangen sama bunda? Kangen juga. Kangen juga, kangen dia.
Meskipun risiko hubungan jarak jauh akan ada dan rasa rindu yang berat akan menghampiri mereka, akan tetapi kesetiaan keduanya takkan pernah bisa dikalahkan oleh jarak dan waktu. Pendidikan adalah faktor utama yang harus dikejar, karena tanpa pendidikan akan runtuhlah suatu rumah tangga dari keharmonisan dan kedamaian. Semoga pilihan Azriel dan Sarah dapat menjadi batu loncatan yang tepat untuk melekatkan hubungan mereka berdua di masa depan.